Matematika ini berarti siji tekan 6, bukan begitu. Loh, berarti yang benar bagaimana, Pak? Terus SMA 6-nya pitu tekan 11, kan begitu. Oh, gabung. Gimana, Pak? SMA 6-nya 7 sampai 11. Oh, nyambung? Iya, SMA 5-nya siji tekan 6. Ya, Nanda kan tanya, kok tiba-tiba 7 sampai 11, kan begitu? Enggak, saya enggak tanya 7 sampai 11. Terdaftar tahun berapa? Udah itu aja ditanya, dijawab. Terdaftar 76 akhir, Pak. Lalu tadi menyatakan 77 gitu terus diterima di SMA. Tapi di buku induk ini ada jelas menuliskan bahwa jenengan terdaftar di tahun 1977. Iya kan, masalah itu di awal bulannya, tanggal awal. Berarti ya. Anda terdaftar di tahun 1977 ya. Harusnya. Jangan menyatakan 1976, bikin bingung, ini kan kita mencari kebenaran. Iya. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan satu sekolah dengan Bapak Jokowi dari mulai kelas 1. Benar? Benar? Betul, Pak. Betul. Tapi kalau di BAP sini, Anda mengatakan dengan Bapak Jokowi itu cuma dari kelas 2. Ini yang benar yang mana, dari kelas 1 atau kelas 2? Dari kelas 1, Pak. Dari tadi saudara saksi menunjukkan bahwa pakai HP jadul. Kan ngaten gitu. Ini di poin 12 yang kami terima. Bapak tahu enggak itu channel namanya apa yang dilihat kemarin di video itu? Ya dari teman yang di kantor tadi dikasih tahu kan gitu, Pak. Pasti ya. Channelnya apa di situ? Oh, enggak ngerti, Pak. Enggak tahu. Enggak tahu. Ditunjukkan karena sampai jenengan tadi kan jadul kok bisa melihat begini. Lah ya ditunjukkan oleh penyidik, itu sudah dilihat sekitar sekian lho. Iya, jenengan lihat juga segitu enggak? Enggak. Enggak no. Berarti ini kan ini pertanyaan-pertanyaan dikonklusikan penyidik. IPA 2. 2. Iya. Bukan IPA 3. Bukan. Ah, di kompas.com Anda bilang IPA 3. Ada ketidaksinkronan informasi. Karena ini berkepentingan dengan nomor ijazah. Jangan main-main, ada bedanya nomornya. Nah, jadi mesti ada kepastian. Ya, ditegaskan mawon, yang benar karena yang kita pakai keterangan Anda di sini. Kelas 3 IPA 2, Pak. Sudah, cukup. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Berarti di kompas.com Anda nipu publik itu. Silakan. Kenapa membawa perkara ini yang tidak ada aslinya? Katanya dari penyidiknya demikian. Sekarang giliran saksi yang ditanya. Pertanyaan ya, saksi kan apa? Harus ada P19 dong, kurang okay. Cukup bukti. Saudara Bambang Trini tidak pernah menyebut namanya Bapak Joko Wahyudi. Satu patah pun nggak ada. Joko Wahyudi. Nggak ada ya. Berarti yang Bapak tonton itu mungkin bukan dari channel saya dan itu menjadi catatan serius juga nanti untuk Bapak Hakim. Gitu ya. Ini ada. Gimana? Menjawab apa sampean? Ya betul. Masih ingat enggak? Seingat saya ya Joko Wahyudi sama Joko Widodo, satunya Joko Tri apa siapa saya. Lah iya, tapi Bapak mengatakan cuma ada dua Joko. Masalahnya itu loh. Ada berapa Joko tuh sebenarnya? Bukan yang mulia. Di wawancara itu Bapak mengatakan hanya ada dua Joko. Silakan dilanjut ya, to the point aja. Baik. Saudara saksi, tadi waktu ditanya, satu angkatan ada berapa kelas? Satu angkatan itu 5 kelas, Pak. 5 kelas? Iya. Satu angkatan 5 kelas? 5 kelas. Waktu kelas 1 saudara saksi kelas berapa? Yang sudah ditanya jangan ditanya lagi dong. Yeah. Enggak, ini beda yeah. Majelis. Iya, saya kan tadi enggak ngomong sama Pak Hakim 17 2 karena, IPA 2 karena kan, sudah tadi. Karena kan tadi dibilang bahwa kelasnya ada 5. Ya iya, pertanyaannya kelas, apa pertanyaannya? Di kelas 1 kok kelas 1 7 padahal 5 kelas. Coba jelaskan. Makanya jelaskan. Bagaimana itu, ya? Nah, coba saya, jelaskan. Kamu kan perlu cerita.
Jadi dulu kan namanya SMA 5 berarti N SMA 5 ini logikanya lo. Matematikanya berarti siji tekan 6, bukan begitu. Loh, berarti yang benar bagaimana Pak? Terus SMA 6-nya pitu tekan 11, kan begitu. Oh gabung. Gimana Pak? SMA 6-nya 7 sampai 11. Oh nyambung. Iya, SMA 5 ini siji tekan 6. Ya Nanda kan tanya, kok tiba-tiba 7 sampai 11 kan begitu? Enggak, nah, saya enggak tanya 7 sampai 11. 7 yang ditanya. Saya enggak tanya 7 sampai 11, Pak. Kan tadi yang ditanya 5 kelas kok kelas sampai Bapak 1, kan 7, tadi kelas gitu 1-nya 1-7. Kenapa kok kelas monggo yang lainnya dijelaskan. Cara dijelaskan. Nah, iya, kan mulainya yang SMA 6 itu kan mulainya dari 1-7 sampai 1-11. Kelas 1-nya kan gitu, Pak. Bukan 1, dari 1-1. Bukan. Jadi nyambung dari SMA 5 aja. Iya, kalau tadi mau karena dengerin data, saya ya tadi kelas 1 sampai 6 itu namanya SMA 5. Terus 7 sampai 11 namanya SMA 6. SMPP dulu SMPP. SMPP. Iya. Oh. Oke, okay, saya lanjutkan sedikit yang mulia. Saudara saksi tadi menyatakan bahwa di muka sidang lama bersekolah di SMA 6 atau yang dulu disebut SMPP ya, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Pembangunan persiapan. Ya, dibalik ya, agak bingung. Itu selama berapa tahun Pak? Tadi saya agak-agak lupa tadi. Katanya mundur atau gimana tadi? Iya. Mundur setengah tahun tadi. Jadi 7 sampai 18 sekitar 3 tahun Pak. 3 tahun atau 3 setengah tahun? 3 setengah. 3 setengah ya? Iya, karena 80-nya kan maksudnya kan di April kan gitu. Juli kan gitu. Oh, tadi njenengan menyatakan bulan Juni maksudnya. Mulai KBM kegiatan belajar mengajar ya, bulan Juni ya? Iya. Berarti njenengan menyimpulkan kalau mundur 3 setengah tahun. Ya mundur setengah tahun tadi. Nah, karena di ijazah tadi di STTB tadi surat tanda tamat belajar benar ya Pak ya? Iya, April ya. Yang ditandatangani Pak Sukijo tadi April ya. 1980 ya Pak ya? Betul. Oke, berarti 3 setengah tahun ya Pak ya? Iya. Terus apakah saudara saksi waktu masuk atau terdaftar di SMPP atau SMA 6 itu pada tahun 1976? 76 akhir, Pak. 76 berarti ya? Iya, akhir. Tadi njenengan menyatakan 77. 77 kan setelah tanggal 3 kan terus kita diterima tahun 77. Enggak, artinya terdaftarnya tahun 1976 atau 1977? Kalau terdaftarnya 77 kan gitu. 77, ya. Masuknya 1976. Oh, 77? Iya, kalau bukan daftar 76 tadi kan daftarnya, kalau sudah diterimanya kan 77 karena itu akhir Desember kan begitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan kalau mulainya Juni dan lulusnya bulan April 1980 itu enggak ada 3 setengah tahun itu Pak. Makanya jadi kalau bukan mundur malah dipercepat yang mulia. Jadi lebih cepat lulusnya bukan lebih lama. Makanya tadi kan kalau saya cerita di 77 kan gitu. Tapi kan daftarnya kan di 76. Dulu kan Desember kan gitu. Nah, kemudian gitu berubah menjadi Juni kan gitu. Kalau okay, tidak ada saksi, tapi tidak ada perubahan berarti lulusnya Desember 79 ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Oke. Jadi ditegaskan mawon ini soalnya dari persoalan dari dulu masuk keluarnya ini jadi persoalan. Jadi daftar di tahun 76 yeah, Desember. Dulu, mulai sekolah tahun 77. Jadi lulus tahun 80. Iya, ya, yang saya tanyakan terdaftar tahun berapa? Udah itu aja ditanya, dijawab. Terdaftar 76 akhir, Pak. Loh, tadi menyatakan 77. 77 itu terus diterima di SMA. Tapi di buku induk ini ada jelas menuliskan bahwa jenengan terdaftar di tahun 1977. Iya kan, masalah itu di awal bulannya, tanggal awal. Berarti ya, Anda terdaftar di tahun 1977. Ya. Harusnya. Jangan menyatakan 1976, bikin bingung, ini kan kita mencari kebenaran. Iya, iya. Ya, 77. Nanti publik juga bereaksi terkait hal ini yang mulia, 77. Mohon maaf yang mulia. Yang benar Pak, jadi cerita yang benar supaya enggak membingungkan. Jadi, jenengan daftar, itu tadi daftar akhir Desember.
Tapi terdaftarnya, terdaftar di daftar di dalam buku induk sekolah tahun 77 berarti nggih. Betul, Pak. Tapi kan pendaftaran itu kan biasanya buka di awal ya. Iya, Pak. Biar dijelaskan, biar jelas gitu loh. Jadi mohon dijelaskan sekali lagi karena tadi sempat ya, jadi, menyatakan dari awal saudara menyatakan terdaftar di SMA 6 tahun 77 nggih. Iya, jadi saya daftar tahun 77 lulus tahun 80 gitu. 77 80 lulus. Mulainya bulan Juni. Iya. Nah, itu enggak ada 3,5 tapi malah lebih cepat malahan. Oke lah, mulainya coba mulainya itu waktu 77 itu masih Januari apa Juni mulai Januari, Pak. Tadi Januari. Dinyatakan bulan Juni yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Makanya ya makanya coba dijelaskan. Jadi kalau ditambah setengah tahun misalkan ini 77 78 79 80 itu April kan tidak setengah tahun. Molo kan mulai setengah Juni. Tahun. 77 Juni. Mulai jangan ini yang 77 itu mulainya kapan? Mulai sekolahnya, mulai Januari masuk pelajaran. Januari 77. Sampai Desember 77. Kemudian, Mak. Kemudian Januari 2 Januari 78. Desember 78. Nggih. Kelas 3 79. Sampai Desember 79. Tahun 80 ini tak paruh ya, tahun 80 itu kan di Juni kan gitu. Ini kan ditetapkan 3,5. Molor setengah tahun ya? Nggih, Pak. Kenapa itu ada perubahan kurikulum atau bagaimana? Enggak tahu itu perubahan kurikulum dari pemerintah Pak Redikdikbud, Pak. Yang dari harusnya Januari Desember ke Juni Juli. Iya. Yeah. Sehingga molor setengah tahun. Iya. Yeah. Sudah jelas nggih? Nggih, Pak. Nah, silakan. Pertanyaan yang lain. Oke. Okay. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan satu sekolah dengan Bapak Jokowi dari mulai kelas 1. Benar? Benar? Betul, Pak. Betul. Tapi kalau di BAP sini, Anda mengatakan dengan Bapak Jokowi itu cuma dari kelas 2. Ini yang benar yang mana? Dari kelas 1 atau kelas 2? Dari kelas 1, Pak. Berarti ini salah. Salah itu, Pak. Nomor 6. 17 kemudian IPA 2 terus kelas 3 IPA 2. Di BAP enggak ada. Di BAP-nya kelas dari kelas 2 yang mulia. Resumenya. Itu di resume ya, di BAP enggak ada. Di resume. Di resume enggak ada di sini. Di BAP enggak ada. Lah iya. Iya. Poin di BAP poin 6-nya enggak ada huruf C-nya. Sampai B aja, sampai huruf B aja, nggak ada huruf C-nya. Nah sekarang ditanya, ada cara kita pakai keterangannya di sini. Gini, gini, ini Pak pengacara menanyakan, saudara ini yang benar kawannya Jokowi dari kelas 1 atau mulai kelas 2? Kelas 1, Pak. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3? Iya. Ya udah, yang kita pakai di sidang ya. Iya, Pak. Iya, perbedaan itu, ya. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan ijazah Anda ditawar 10 miliar ya? Betul, Pak. Itu kejadian tahun berapa? Itu awal tahun 2022, Pak. 2022? Iya. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup ya. Masih ada? Masih Yang Mulia. Kalau enggak jangan diulang-ulang pertanyaan yang sama ya. Karena ini sudah beberapa rekan-rekan sudah menanyakan, mungkin saya akan menegaskan bahwa saksi Pak Joko Wahyudi, saudara saksi tahu untuk persidangan ini menentukan masalah apa?
Kalau dari surat panggilan itu kan masalah Gus Nur apa siapa itu? Gus Nur. Iya. Tapi kan permasalahan saya kan di jasa sebenarnya Pak. Jadi saya tidak berhubungan dengan Pak Gus Nur tadi. Gitu. Jih, matur nuwun Pak Joko. Jadi saya ingin menegaskan kapasitas saksi di persidangan ini. Panjenengan kan sebagai saksi Pak. Gitu. Dari tadi saudara saksi menunjukkan bahwa pakai HP jadul. Kan ngaten gitu. Ini di poin 12 yang kami terima. Bapak tahu enggak itu channel namanya apa yang dilihat kemarin di video itu? Ya dari teman yang di kantor tadi dikasih tahu kan gitu Pak. Pasti channelnya apa di situ? Oh enggak ngerti Pak. Enggak tahu. Enggak tahu. Tidak tahu satu. Orang biasa nonton YouTube ya. HP-nya enggak bisa buka kan YouTube ya. Ada. Yang kedua, setelah diperlihatkan oleh penyidik, itu Bapak tahu enggak ada yang gambar laki-laki menggunakan tutup kepala kopiah itu ada enggak? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya hanya diperlihatkan si Pak Bambang. Saya tanyanya Bapak, Bapak nanti jawabnya iya atau tidak saja. Gitu. Setelah diperlihatkan oleh penyidik, ini kan ada gambar seorang laki-laki. Gitu, menggunakan tutup kepala, itu Bapak tahu enggak? Apa pakai ikat kepala Pak? Kayak kopiah itu Pak. Peci atau kayak kopiah. Kayak rambutnya kopiah. Rambutnya panjang. Kopiah oh. Seperti ini Pak. Yeah. Songkok apa Pak itu namanya? Rambutnya panjang. Sampean seiling enggak gambarnya? Soalnya sampean kan dikasih tahu. Warnanya pirang atau hijau gitu mungkin. Sampean enggak nonton habis itu. Tidak menyimak video itu. Iya, dia dari awal dia nyatakan dia tidak menyimak dari awal. Dia Bapak, nama dia aja yang disebut gitu aja. Bapak tahu yang namanya Gus Nur yang mana Pak? Yang pakai peci enggak salah. Yang pakai peci padahal enggak tahu ya, tadi itu betul yang tadi di video itu yang pakai peci atau kopiah yang iya yang mana gitu yang peci Pak yang peci Bapak tahu YouTube ya kalau anak-anak seperti anak saya kan buka YouTube Pak gitu. Saya nanyanya Bapak tahu atau tidak gitu aja jawab tidak Pak. Atau tidak tahu tidak. Bapak tahu subscribe tidak juga tidak. Ini Bapak jadul ya, tahu. Ya, karena kan HP-nya Bapak jadul nggih. Iya, makanya saya kan mempertegas lagi, saya menanyakan lagi kapasitas Bapak sebagai saksi di sini. Kan begitu. Nah, ini Bapak tahu enggak itu video itu sudah ditonton berapa juta orang gitu, Bapak. Tidak. Apalagi ya? Iya. Tidak tahu berarti. Tidak. Mohon izin Yang Mulia, kita mau menunjukkan di resume BAP bahwa saksi memberikan kesaksian seperti mohon dicatat gini, Bapak Panitera ya, ini ada kan perbedaan keterangan jumlahnya ini kan kita sebentar, ini jawaban jenengan bukan? Jenengan pernah ditanya seperti itu di polisi dia pernah cerita itu kira-kira yang buka itu sekitar sekian kan gitu. Ya kalau sekitar segitu ya berarti kok banyak sekali kan gitu. Jenengan sudah pernah melihat sebanyak 671 ini enggak? Ditunjukkan karena HP jenengan tadi kan jadul kok bisa melihat begini banyak. Lah ya ditunjukkan oleh penyidik itu sudah dilihat sekitar sekian lho. Iya jenengan lihat juga segitu enggak? Enggak no. Berarti ini kan ini pertanyaan-pertanyaan dikonklusikan penyidik gitu loh. Yang kedua bukan ini gini loh pertanyaan saya kan hanya mengingatkan ini. Kamu punya tanya, kamu pernah melihat itu Bhinneka Tunggal Ika? Pernah, ya sudah. Bukan. Ada beberapa siripnya, itu kan dijelaskan. Jadi, benar gak siripnya itu? Ya, ya. Oh, kira-kira siripnya 45 ya? Ya udah. Enggak. Karena ini sudah 600. Ya.
Iya. Jawaban Bapak ataukah tidak? Ini yang buat Pak sudah dijelaskan tadi mengiyakan. Saya kan mengiyakan. Oh, sekitar segitu loh, iya. Iya. Kalau dilihat banyak sekali, oh ya mungkin yang itu. Jelaskan, terus jangan mengiyakan. Betul. Cukup, dicatat ya. Nah ya, kamu sekarang tak tanya. Kamu lihat itu berapa sayapnya? Duduk. Pak Joko, Pak Joko. Mohon maaf, ya, Mulia. Tolong kalau orang-orang tanya, tolong buka berapa kali sekian. Oke, buka sekian, enggak apa-apa. Mohon bukan ide, kiramu ya kan? Ya Pak, sekitar itu. Sebentar, penasihat ditunjukkan emosinya. Saat pemeriksaan ditunjukkan. Saksi. Ya, saksi ini bebas memberikan keterangan, ya. Dihargai keterangan saksi ini, jangan dipaksa-paksa Joko, seperti itu ya. Saat pemeriksaan ditunjukkan sekali lagi penyidik. Tolong dihargai. Boleh saya lanjutkan yang mulia? Silakan. Bapak tadi kan berusaha untuk membantah gitu tadi. Padahal awal Bapak kan saya tanya, Bapak tahu YouTube? Tidak tahu kan gitu. Bapak itu sebenarnya waktu diperlihatkan penyidik itu lihatnya dari media player atau dari YouTube? Laptop, dari laptopnya penyidik atau? Ya, dari handphonenya penyidik. Oh, ini loh handphonenya. Iya, mohon dicatat yang mulia. Ya, oh ini kan gitu. Ya. Pertanyaan saya ini adalah untuk menjelaskan bahwa kapasitas saksi ini dalam persidangan klien ini yang mulia. Selanjutnya, Bapak, tadi kan sudah dilihatkan video dari penyidik. Apakah ada kerusuhan? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Pertikaian juga tidak ada. Tidak ada. Keonaran juga tidak ada. Tidak ada. Pemberontakan ya, saudara saksi? Tidak ada, Pak. Mohon maaf yang mulia karena saya pertanyaan saya mungkin agak sedikit nyeleneh karena Undang-Undang tahun 1946 itu dibuat setelah kemerdekaan. Jadi keonaran dalam Undang-Undang itu adalah menerangkan tidak terjadi pemberontakan seperti itu kalau menurut hemat kami. Selanjutnya, ya. To the point saja, to the point yang ditanya sudah ditanya, nggak usah diulang lagi lah. Ya, kami mempertegas yang mulia. Baik, diulang-ulang. Bapak kan tidak tahu untuk ijazahnya Pak Jokowi, untuk aslinya Bapak belum pernah melihat, ya? Belum pernah, ya. Sudah. Ya. Jadi Bapak kan tadi juga sudah disumpah. Betul. Sudah disumpah secara agama Islam ya menurut agama Bapak sendiri. Menurut Bapak, Gus Nur waktu melakukan sumpah mubahalah itu dibolehkan atau tidak dalam agama Islam? Kalau di agama Islam yang saya tahu Pak ya, ini kewajaran saja, itu memang boleh. Kan gitu. Boleh. Memang boleh. Sudah cukup. Nah, terus lagi pertanyaan terakhir, karena kasus ini kan menyedot banyak perhatian dari masyarakat Indonesia Pak. Bapak kan sebagai teman Pak Jokowi, Bapak kira-kira setuju enggak Pak kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi itu dihadirkan di persidangan? Kalau setuju atau tidak Pak? Tidak Pak. Kenapa? Sudah. Karena kan saya sudah menunjukkan bahwa ini punya saya. Pak Jokowi, Pak. Jadi pertanyaan saya kan tadi. Kalau saya jadi gini Pak, kami tidak meragukan keaslian ijazah Bapak. Sudah lihat, karena kita sudah lihat aslinya. Tapi klien kami, Pak Bambang Tri itu kan meragukan. Lah, pertanyaan saya kepada Bapak, karena kan Bapak kan temannya Pak Jokowi itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan gitu. Mungkin Bapak bisa jadi Bapak secara kedekatan kan lebih dekat karena Bapak itu temannya Pak Jokowi kan gitu. Daripada mohon maaf ini karena ini kan menyedot perhatian masyarakat banyak. Itu kira-kira kalau dihadirkan di sini tuh Bapak setuju enggak ijazahnya Pak Jokowi? Kalau ijazahnya dihadirkan biar tarik yang asli itu biar mempertegas bahwa ini tuh tidak ada masalah kan gitu. Jadi setuju. Setuju. Ya. Cukup yang mulia. Cukup, masih ada lagi. Belum. Ya, belum. Saudara saksi, tadi perlu diperjelas mengenai kelas.
kelas 3 IPA 3 IPA 2 Pak IPA 2 Nah, kenapa di kompas.com Anda bilangnya IPA 3 IPA 3 IPA 2 yang benar Pak. Nah, sekarang harus dilihat di mana yang benar. IPA di kelas 3 IPA 2 IPA 2 2 Iya. Bukan IPA 3 Bukan. Nah, di kompas.com Anda bilang IPA 3 Nah, ada ketidaksinkronan informasi karena ini berkepentingan dengan nomor ijazah. Jangan main-main, ada bedanya nomornya. Nah, jadi mesti ada kepastian. Ya, ditegaskan Mawan, yang benar karena yang kita pakai keterangan Anda di sini. Kelas 3 IPA 2, Pak. Sudah, cukup. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Berarti di kompas.com Anda nipu publik itu. Itu menipu, bilangnya 3. Ya, silakan pertanyaan yang lain aja. Ya. Tidak pernah diralat sama Anda, kok di sini diralat? Anda harus hubungi kompas.com meralat itu. Karena kompas itu kredibel. Ya. Pertanyaannya aja, pertanyaannya. Itu pertanyaannya udah jelas, dia salah, Pak. Ya, ya biar. Kemudian yang kedua, dalam konteks kasus ini, Anda ngerti betul nggak yang dipersoalkan? Ini apa sih? Apa sih persoalan yang sesungguhnya nih? Kalau persoalan sesungguhnya ini kan, sebenarnya kalau dari surat panggilan dari kejaksaan tadi kan masalah Gus Nur. Nah, kalau untuk masalah Gus Nur kan pengetahuan saya kan tidak sampai lah istilahnya kan gitu. Tidak tahu lah. Jadi yang Anda tahu apa? Yang ijazah yang dipakai itu saja. Jokowi, ya. Ijazah dia dipakai itu aja. Oh. Ijazah yang dipakai itu aja. Anda ijazah dipakai itu, ya. Oleh Jokowi, kata Bambang Tri, begitu. Itu yang Anda mau bersaksi. Iya. Sementara ijazah aslinya Jokowi Anda kan tidak pernah lihat. Tidak pernah, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda bisa meyakini ijazahnya Jokowi asli? Ya, tadi kan sama-sama sekolah kan yang ngerti mesti ya asli kan gitu, Pak. Ternyata saya sama sekolah sama dia. Dia enggak lulus, saya lulus. Kan bisa begitu. Kalau kita lulus, kita tahu dia lulus. Iya. Ya, faktanya Anda nggak tahu ijazah aslinya. Seperti masa di perjalanannya ijazahku seperti ini loh, masa begitu kita ya nggak mungkin lah. Ah itu nggak mungkin itu bukan saksi, itu bukan fakta, itu pendapat. Iya. Ya, jadi harus diluruskan. Jadi untuk diperlihatkan itu kan haknya masing-masing. Nah, gitu. Atau dokumennya atau apa Anda pernah bersama Jokowi kan perlu ada juga pembuktian itu. Ya kalau foto-foto itu teman-teman banyak. Enggak yang bersama Anda. Yang bersama saya ada, Pak. Ada lagi pegang ijazah begitu. Oh, enggak ada. Kan sama-sama. Nah, kemudian sekedar bandingin aja, waktu Anda melakukan apa namanya verifikasi ijazah tadi, Anda bawa yang asli kan? Asli ya. Ya. Maka pertanyaan seriusnya bagaimana Jokowi juga membawa ijazah aslinya. Tetapi sampai hari ini ijazah aslinya tidak ada. Nah itu kan pertanyaan serius. Nah saya tadi tanya sama jaksa yang mulia. Lagi ini jaksa kenapa sih kok susah amat kok bawa aja yang aslinya. Gak ada bang katanya, itu saya dari penyidiknya juga begini, begitu jawabnya Pak, ini jaksa nih, coba. Jadi dari penyidik udah gak ada, sekarang dibawa ke pengadilan. Ya pertanyaannya apa ini? Ya pertanyaannya saksi, bagaimana saksi, menghadirkan kesaksian. Pengadilan kesaksian. Yang menuduh ini ijazah palsu, ya. Tapi yang asli gak dibawa. Bagaimana logikanya hukum itu? Enggak, saya nanya Anda lewat sebentar, ya. Itu kewenangan jaksa ya. Membuktikan. Bukan membuktikan, ya. Pak. Silakan. Kenapa membawa perkara ini yang tidak ada aslinya? Katanya dari penyidiknya demikian. Sekarang giliran saksi yang ditanya. Pertanyaan ya, saksi kan apa? Harus ada P19 dong, kurang okay. Cukup bukti. Anda selalu berkutat, ini nanti jadi debat. Bukan berkutat, dengan, Pak. Dengan hukum itu penuh dengan logika. Kalau logika iya. Bagaimana? Kita sekarang batasi ya, sekarang saya memimpin sidang. Kita batasi pertanyaan kepada saksi ya, Pak. Kalau sudah selesai, biar kita
ganti ke pertanyaan yang lain. Ini kan nanti terjadi perdebatan lagi antara penuntut umum dengan penasihat hukum, jadinya nggak selesai-selesai. Sekarang ya, kita ada di depan kita ada saksi. Ya, kita sudah mau jelas, dari saksi. Yang mulia sudah jelas, sudah mendengar. Ini saksi ke-15, tidak pernah lihat ijazah asli. Iya, lalu, sudah dijawab tadi. Lalu harusnya diperjelas oleh hakim, ini udah harus disimpulkan, ini nggak benar gitu. Udah gitu aja. Sudah, ya itu memang kuhab mengharuskan, itu wilayah jaksa itu. Silakan dibuktikan itu gimana caranya. Yang jelas sekarang pertanyaan sudah selesai ya, saya rasa cukup ya. Cukup. Untuk penasihat hukum sekarang giliran terdakwa. Silakan Pak Gusnur dulu. Baik Pak Yang Mulia. Jadi saya hanya ingin mempertegas saudara saksi bahwa di video saya, di podcast saya, saudara Bambang Trini tidak pernah menyebut namanya Bapak Joko Wahyudi. Satu patah pun nggak ada. Joko Wahyudi. Nggak ada ya. Berarti yang Bapak tonton itu mungkin bukan dari channel saya, dan itu menjadi catatan serius juga nanti untuk Bapak Hakim. Gitu ya, ini hanya, gimana, menjawab apa sampean? Iya, betul. Begini, nge, saudara saksi sudah bersumpah. Nge. Tadi keterangan saudara dibantah oleh terdakwa mengenai nama saudara yang dicatut bahwa ijazah jenengan dipakai oleh Pak Jokowi. Itu di dalam kontennya yang kontennya sekarang didakwakan kepada Pak Gus Nur itu nggak ada, nah, dibantah. Saudara tadi kan katakan itu melihat di konten YouTube-nya ada. Nah sekarang saudara tetap pada keterangannya bahwa keterangan itu ada di kontennya Gus Nur atau bagaimana? Atau tetap pada keterangannya? Kalau di kontennya kan saya tidak apa konten siapa, tapi yang diperlihatkan tadi saya kan cerita, saya diperlihatkan. Si Bambang tadi cerita bahwa ini pakai ijazahnya Joko Wahyudi. Itu pada saat itu kan yang saudara katakan tadi, Bambang sendiri ya, tidak berdua ya. Iya, seperti yang. Ya, cuman saudara nggak tahu tuh sumbernya dari channel mana. Iya, nggak ngerti. Ya. Karena keterbatasan saya tadi, saya sumbernya nggak ngerti. Iya, ya. Tapi. Iya. Iya, betul. Tapi kan Bapak duduk di sini kan untuk kasus saya. Yang di penjara saya, yang ditahan saya, jadi masa nggak mau curhat ya? Ya sudah cukup Hakim, cukup. Saya menolak keterangannya semua. Keterangannya ditolak ya, ditolak semua ya. Kemudian Pak Bambang Tri. Ya. Sekali lagi ini tanggapan ya, tanggapan atas kesaksian. Kalau ada pertanyaan boleh Pak bertanya. Pak Joko Wahyudi, kalau dari pernah melihat video di konten lain, itu ya tolong ditunjukkan, sehingga nggak jelas yang Bapak. Apa saksikan saya begitu tuh di mana gitu loh. Bapak ngomong Joko. Iya. Iya. Ya seperti itu loh. Nah, sing nunjuke piye wong saya enggak punya. Saya hanya pernah diperlihatkan sama teman saya bahwa enggak ada minta yang menunjukkan itu toh. Anda minta itu toh yang menunjukkan itu toh. Nah iya itu seperti cerita saya tadi. Bukti itu Anda bawa ke sini karena Anda sebagai saksi itu yang saya lihat itu tidak Anda lakukan toh? Nantiin saya udah punya channel ke sana tadi saya udah buka. Kalau saya pinjam punyanya teman-teman ini suruh buka mungkin isinya ada. Lah iya maksudnya yang ditunjukkan ke Anda itu Anda kan seharusnya bisa supaya saya jelas di bagian mana saya harus menjawab gitu loh. Ya, nah, ya di bagian tadi bahwa Bapak. Lah iya, saya cuma tanya kenapa Anda tidak minta itu yang menunjukkan kepada Anda itu untuk diberikan untuk bawa Anda bawa. Kita setel bersama. Mungkin kalau ada yang punya handphone pun dibuka di situ ada. Semua bisa buka. Artinya kan sudah sejak awal gitu. Itu ranahnya jaksa untuk membuktikan. Iya. Videonya diperlihatkan aja harusnya, biar mantep itu. Harusnya seperti tadi menit keberapa? Ada Pak? Di konten YouTube memang ada. Sebentar. Tenang dulu. Saksi tadi udah menerangkan dengan gamblang ditunjukkan oleh temennya tidak tahu channel dari mana. Loh, kalau ada kan harus ditunjukkan di BAP. Sudah. Tidak tahu dia channel dari mana. Video dari mana juga tidak tahu. Di sini pada intinya saksi dihadirkan untuk menerangkan bahwa ya, saksi enggak bertanya kepada saya kepada saksi. Jokowi. Nggih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ke saksi. Nggih. Pertanyaan apa sama saksi coba? Sekarang saya tegaskan. Bapak bilang
di STI IKPN Yogyakarta masuk tahun 81. Iya. Tapi Bapak tidak mengaku tidak mengenal Bu Sri Handayani. Bu Sri Handayani itu kalau saya panggil tadi, itu tadi ngomong tadi loh. Tadi tidak begitu ingat nama siapa Bu Sri Handayani. Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal, betul bilang begitu tadi. Tidak kenal toh ya saya konfirmasi. Ini ya betul enggak ngerti. Tidak ngerti. Enggak kenal memang ya. Nanti akan saya buktikan dalam buku saya ada Bu Sri Handayani masuk STIE IKPN tahun 81 sama persis dengan Bapak nganggur setahun. Ya. Ini boleh. Nanti kita boleh. kita ya, itu pendapat saudara ya. Bukan pendapat tanggapan dari Pak. Itu ya iya nanti keterangan saudara ya. Itu ya. Terus sekarang keterangan saksi ini bagaimana? Iya. Terus kedua, di wawancara Bapak dengan kompas.com gitu, itu Bapak menyatakan di kelas itu hanya ada dua orang yang bernama Joko. Betul? Ingat gak? Iya Bapak mengamati, Bapak ingat apa enggak? Nanti kita tunjukkan. Masih ingat enggak? Seingat saya ya Joko Wahyudi sama Joko Widodo, iya. Satunya Joko Tri apa siapa? Saya lah kuat. Iya, tapi Bapak mengatakan cuma ada dua Joko. Masalahnya itu loh. Ada berapa Joko tuh sebenarnya? Bukan yang mulia. Di wawancara itu Bapak mengatakan hanya ada dua Joko. Nah. Oh lali Pak. Ya nanti kita tunjukkan, tapi pernyataan Bapak begitu. Nah, terus poinnya, Bapak dari kelas yang benar yang sekarang ya 3 IPA 2 ya, sedang diwawancara Bapak mengatakan 3 IPA 3. Ya. Ya. Pertanyaannya Pak Mahmud Nur itu jangan kenal. Kenal Pak. Sekelas. Sekelas. Kelas 3 IPA 2 berarti. Betul ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa dari nomor seri ijazah itu harus berasal dari kelas 3 IPA 3. Betul. Jadi kesaksian Anda bertentangan dengan rumus nomor seri itu. Jadi intervalnya jadi ditolak ya keterangan saksi. Keterangan saksi ditolak semuanya. Ditolak akan dicatat. Tolak semua. Okay. Terakhir Pak, Bapak tadi mengatakan sebagai auditor. Akunting di PT Sritek. Sritek itu perusahaan hebat Pak. Kenapa Bapak enggak beli HP yang Android gitu loh Pak. Sama Pak. Kalau Anda ditanya anak Bapak, Pak, kayak gini-gini ngomong. Saya pada saat kecil ditanya Bapak saya, kayak kok ngomong gini-gini apa toh Pak? Kayak do jikiran. Yang saya kira ini kan bukan pertanyaan kenapa Bapak secara ekonomi pasti mampu. Mampu. Agak aneh. Kok ora beli? Sampai saat ini enggak beli. Iya. Alasannya apa itu loh Pak? Alasannya kan saya harus sederhana saja. Oh iya ya cukup Pak ya. Iya. Cukup sekian Pak. Karena manusia ya, cukup. Manusia hidup dikuasai panca indra. Iya betul Pak. Ya. Saya sudah cukup belajar seperti itu Pak. Oke. Sudah dijawab ya. Jadi saya tolak semua yang saya ketunjukkan dokumen-dokumen ini. Oke, nanti giliran saudara. Oke. Saya rasa cukup saksi ini, oke. Oke, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja dibanding-bandingke.